Berikut ini cara menonaktifkan mode terbatas di YouTube terbaru saat ini di Android. Di sini saya akan menunjukkan letak di mana menu mode terbatas tersebut. Jadi setelah kalian mengetahui, kalian akan tahu bagaimana cara menonaktifkan dan mengaktifkan. Jadi untuk itu kalian tinggal buka yang namanya YouTube ini. Nanti setelah kalian buka YouTube, lalu kalian pilih ini. Profil kalian yang ada di sudut kanan atas ini kalian pilih. Nah, setelah itu kalian pilih setelan di bawahnya yang ini. Kemudian kalian pilih ini, yang umum yang ada di atas layar. Nanti gulir ke bawah. Nah, yang ini kan ada mode terbatas. Ini lagi tidak aktif. Jadi kalian aktifkan di sini sehingga ada warna biru tombolnya aktif, berarti aktif. Nah, kalau kalian ingin menonaktifkan, tinggal kalian pilih di sini, itu tidak aktif. Apabila ini aktif, maka kontennya itu yang muncul di beranda layar YouTube itu akan terbatas atau mode aman untuk anak-anak. Kalau kita nonaktifkan, itu semua konten akan muncul. Jadi tergantung kalian mau menghapuskan atau mengaktifkan.